Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ramadhania Channel. Kita langsung aja ke tutorialnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bahan-bahan yang perlu kita gunakan buat bikin donat. Donat yang empuk dan tahan lama ya guys. Di sini 3 sendok susu bubuk, 1 sendok nisa, 1 sendok kecil baking powder. Di sini saya menggunakan gula bubuk ya. Gula bubuk. Kenapa saya gunakan gula bubuk? Karena biar cepat larutnya ya, guys. 2 sendok. Dan di sini ada 4 sendok jubda margarin ya. Nah, di sini 2 butir telur. Nah, di sini sedikit garam dan 2 sendok khamirah kecil ya. Nah, di sini saya menggunakan khamirahnya itu kita seduh dulu, kita larutkan dan kita diamkan nanti ya. Nanti setelah mengembang dia kita campur sama terigunya. Nah, saya di sini menggunakan terigunya seperti ukuran ini ya, gelasnya 3 gelas. Kita langsung aja nanti ya guys. Dan ini saya udah masukkan ya 3 tepung terigu. Masukkan susunya. Kita aduk sampai rata. Kita campur semua bahan-bahannya. Aduk dulu. Saya di sini menggunakan mesin ya. Seperti ini. Biar tercampur semua. Lalu kita masukkan khamirah yang sudah kita larutkan tadi, 2 butir telur. Lalu kita aduk lagi. Biar tercampur rata, kita naikin minyak. Thank you.
solid guys, seperti ini ya. Lalu kita nanti cetak. Setelah kita renam tadi, lalu kita pipihkan seperti ini. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Setelah dicetak, kita diamkan 30 menit. Setelah kita cetak tadi ya guys, 30 menit kita diamkan, lalu kita tutup pakai kain bersih. Seperti ini. Kita tunggu 30 menit. Kita buka guys. Masya Allah, sudah ngembang ya. Lalu kita siapkan minyak yang sudah dipanaskan, jangan terlalu panas. Kita masukkan donatnya. Jangan bolak-balik ya guys, cukup satu kali aja dibaliknya. Nah ini udah merah. Sangat cantik. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Semoga bermanfaat video-video saya. Terima kasih.